lu punya kentut lu. Kuda macam mana? Nah, tadi itu tebal. Okay. Yeah. Assalamualaikum kepada semua dan juga salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di channel YouTube Gitaris Malaya. Kali ini kita berjumpa kembali dan masih bersama saya, saudara G Mac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yeah. Semoga semua sihat, kekal bahagia selalu. Iya, jadi itu dia Jimek. Kita dah berapa video dah ni? Dah banyak, beratus-ratus episod dah kita buat ni. Kan? Dah macam-macam dah kita buat ni. Tapi kali ni, ya beratus. Okey, tapi kali ni kita dekat tangan kita ada masing-masing pegang satu gitar. Masing-masing ada pegang gitar masing-masing. Dan okey. Kali ni kita nak buat apa ni Jimek sebenarnya? Hari ini kita sebagaimana yang korang semua tengok depan ni dengan saya ni ada gitar akustik, dengan brother Zaf kita pun ada gitar akustik. Ya. Jadi apa beza dia antara dua gitar ni sebenarnya? Sekarang yang saya pegang ni nama dia Ovation Gitar. Ovation Gitar. Ovation Gitar. Dan ini ialah chord. Chord gitar. Beza dia yang paling ketara antara dua ni ada dua. Ya, apa benda tu? Satu, ini body dia fiberglass. Oh, kalau tuan-tuan tengok, body dia fiberglass. Dan ini body dia? Body dia pakai mahogany lah. Mahogany ya. Body kayu lah, wood body. Body kayu lah, wood lah. Ah, okay. Wood body. Perbezaan ketara yang kedua, itu dia punya hole dia, sound hole dia center. Center sound hole. Di sini traditional style. Ini dia buat dekat atas dia punya sound hole dia. Dan apa beza dia? So hari ni rasanya kita nak test drive. Kita test drive. Kita nak buat tone comparison composite fiberglass body versus wood body. Dia punya ringing tu sedap. Saya memang dah biasa pakai kayu. Jadi saya nak tahu juga macam mana pula bunyi yang tak pakai kayu ni. Gitar yang tak pakai kayu. Bukanlah tak pakai kayu tapi dia fiber. Dia punya body dia fiber, betul bang? Fiber, fiberglass body. Fiberglass body. Ya. Boleh terangkan sikit tak apa benda? Okey, untuk yang first timer dengan Ovation, dia bukanlah satu brand yang baru. Dia brand ni dah lama. Ovation ni actually kita quick brief on brand yang bernama Ovation ni. Dia dah start daripada tahun somewhere mid 60s.
pertengahan tahun 60-an. Oh, maknanya dah lama gitar ni eh. Dah lama gitar ni tahun 60-an. Jadi dia punya founder dulu ni memang terlibat dalam aerospace punya engineering. So it means dia punya founder buat helikopter. Dahsyat tu. Jadi dia kumpulkan aerospace punya engineer untuk buat gitar. Untuk buat gitar ya. Ah, untuk buat gitar sebab masa tu dia orang ada difficulties lah. Difficulties daripada segi kewangan. Jadi dia kumpulkan beberapa orang dan dia buat gitar. Jadi mereka hasilkan gitar. Dan setelah beberapa puluh tahun, inilah hasilnya. Dan Ovation adalah brand, antara brand yang terawal menggunakan built-in pickup. Maknanya dia antara pioneer. Pioneer lah dalam akustik yang mempunyai pickup ni. Pickup ni, built-in pickup. Okay. So dia masa tu memang didesain untuk stage ready. So it mean pergi atas tu untuk orang yang tak nak miking, plug terus in, direct saja. Direct saja. Itu dia punya cerita Ovation dia. Dan Ovation pernah duduk bawah Fender. Oh ya ke? Ah. Dia satu ketika pada 2007 atau 2008 begitu, Fender own Ovation. Sampailah mid 2011, dia jual balik, Fender jual balik. So sekarang ni Ovation di bawah company lain. Oh, di bawah company lain pula. Daripada segi construction dia, kalau korang semua tengok ini fiber. Atas dia double A spruce, apa dia panggil tu? Spruce top. Spruce top. Spruce top. Spruce top. Dia punya neck dia memang maple. Dia punya fretboard pakai power ferro. Power ferro. Dan dia ada dia punya specialty pickup. Dia pakai dia punya own pickup. So OP Pro, dia panggil. Maksudnya OP dia Pro. Dia keluarkan dia punya pickup sendirilah. Dia keluarkan dia punya pickup sendiri, dia panggil OP Pro. Dia ada 3 band EQ. Dan ini guna bateri. So kalau tuan-tuan nak tengok dia punya bateri kat sinilah. Kita boleh tengok sini ada kita punya bateri. Dia dalam. Dia punya dalam dia. So senang sebenarnya. Macam mana nak masuk balik? Kalau macam gitar saya pula ni, ini ialah gitar Cod model MR500 EOP. Jadi korang boleh check model ni dekat Google ke kat mana-mana. MR500 EOP. Panjang. Panjang dia punya model lah kan. Korang boleh check dekat Google kat mana-mana dan korang boleh tengok sendirilah dia punya spek. Sebenarnya kita bukannya nak compare antara gitar apa akustik Ovation dengan Cod ni sendiri kan. Kita bukannya nak macam orang kata apa compare apple to apple. Jadi apa benda sebenarnya kita ni? Dia kita nak highlight tone yang boleh produce daripada fiberglass body dengan wood body. Wood body. Macam Zaf cakap tadi, ini memang bukan apple to apple punya comparison. Kalau dia nak compare, ini kena compare dengan wood body jugalah. Wood Taylor, Fender, lain-lain gitar yang macam tu, Yamaha. Ini tak boleh. Ini memang dia ada dia punya own liga dia, own division dia. Dia punya ringing dia memang cantik. Sedap lah kan. Ringing dia. Sebab apa? Ini dia tak macam, kalau macam wood body. Wood body ni dia punya grain, dia punya design dia tu bergantung nasib pada orang lah sebenarnya. Dan lagi satu bergantung pada kayu tu sendiri. Kayu tu? Kayu tu sendiri. So kalau kayu ni dah betul-betul tua, yang dah betul-betul kering, siapa dapat gitar tu, then dapatlah tu ni. Untunglah dia. Untunglah dia kan. Tapi kalau ini, dia keluar 1,000 unit semua akan dapat spek yang sama. Spek yang sama. Dah memang dibuat untuk nak buat gitar punya kan. Tone yang sama. Tone so yang saya sama. Main, orang lain main gitar yang ni juga tapi guna gitar dia pun akan dapat tone yang sama juga. Akan dapat lebih kurang akan dapat samalah kan. Macam wood ni pula kita sebenarnya bergantung kepada kayu tu sendiri. Sebab macam yalah mungkin ada setengah gitar tu kayu dia diambil di bahagian ni dan ada setengah gitar tu diambil bahagian belakang kayu pokok ni. So jadi dia tak sama tau. Jadi itu bergantung sangat pada kayu untuk nak buat gitar ni sendirilah. Mungkin design sama ataupun semua sama tapi korang akan boleh bezakan tak banyak, memang ada sedikit bunyi perbezaan antara setiap gitar wood ni lah sebenarnya. Betul tak? Betul. Kalau macam ini, kalau daripada segi design dia, korang semua dah boleh tahu dia dengan bahasa kasar kita bontot besar lah. Bontot macam ni dia punya low dia memang akan, dia punya resonan untuk low dia memang lagi tinggi lah. Lagi dia tinggi, lagi solid. Lagi solid lah. Lagi solid. Jadi dia punya ringing tu
lebih kepada low. Tapi tak bermaksud dia punya top dengan dia punya mid dia tak balance. Itu yang bagusnya gitar ni, dia buat engineering supaya dia berdiri low, mid dengan treble dia tu balance lah. Balance. Ringing dia pun lama. Sebab tu dia buat dia punya center hole kat sini. Sebab apa ni, gitar macam ni dah lama dah aku tak main sebenarnya. Ini tu tegang-tegang cakap korang. Gitar ni memang dah lama tak main. Satu, bukan ni apa. Sebab tali dia ni, dia standard datang gauge dia tali 12 bawah. Keras tu. Kalau korang yang baru nak belajar main, maybe korang akan terasa nak letak balik lah gitar tu kan. Sebab tali dia keras kan. So lagu yang kami main tadi awal-awal tadi tu, itulah tone yang sebenar antara gitar, chord dengan gitar ni, Ovation ni. Ovation. Ini direct kan, kita punya signal tadi tu direct. So it mean yang ni direct masuk audio interface. Chord pun direct masuk audio interface. Boleh mainkan sikit tak apa-apa yang kita bagi kita dengar sikit kan? Gitar wood saya dah biasa dengar. Saya nak dengar gitar yang daripada fiber lah sini. Fiber sendiri ya. Tadi korang boleh dengar kan dia punya balance tone dia. Tapi ini bila masuk mixing, dua-dua ni cantik. Sebab gitar Ovation dia lebih kepada low kepada mid. Dia fokus kepada situ. Kalau macam kita ni, mid kepada top. Mid kepada high. Jadi bila dia duduk dalam mixing, memang korang boleh dengar lah dia punya balance dia macam mana kan. Daripada segi harga, ini mungkin harga dia mungkin agak tinggi sikit. Sebab apa? Sebab dia punya fiberglass menggunakan yang high grade fiberglass. Ini yang buat dalam untuk buat helikopter punya fiberglass. So maknanya composite helikopter menggunakan material yang sama dengan material gitar. Material yang sama. Wow. Material kan semua gunanya ringan. Wow. Ini pun ringan. Aku baru tahu ini weh. Tapi disebabkan kayu ni gaya berat lagi lah. Boleh saya nak cuba kita? Boleh. Jangan bawa balik rumah aje. Cuba bagi saya rasa tengok yang chord tu. Dia nak rasa yang chord ni. Ini ada special gitar ni sebenarnya. Ada rahsia tu sendiri. Gitar ni saya dapat. Adalah. Adalah, mana boleh kita korang. Sedap. Dia punya ring ni semua memang baik ya. Itu dia kan. Korang pun nampak kan bunyi dia masing-masing. Bunyi yang sedap lah. Setiap gitar ada
kelebihan dan dia punya sound sendiri. Masing-masing ada sound dan kelebihan dia sendiri lah. Korang boleh dengar kan, korang boleh compare kan macam mana kan. Boleh main ni tak? Boleh main finger tak tanpa pick? Tanpa pick? Ha. Cuba kita try. Aku memang tak pandai kalau ni. Kita try eh. Okay. Ha. Dia punya ringing dia. Sedap lah gitar ni. Jadi apa lagi Jimek? Kita dah membebel panjang lah ni sebenarnya. Okey. Satu lagi tips kalau kita nak buat untuk recording direct. Sama ada kita nak miking ke gitar ataupun boleh miking ke amplifier. Tapi amplifier bukan amplifier untuk gitar elektrik. Amplifier dia mesti dapatkan amplifier yang khusus untuk akustik lah. Akustik gitar. Jadi apa kata kita? Kita tutup. Kita punya episod dengan jamming santai-santai. Tapi kali ni kita nak main fast number ke nak main slow number? Tadi kita start dengan slow number. Okey. Mungkin kita akan buat fast sikit lah kan. Tak, sebab tadi starting kita dah buat slow, mungkin kita buat fast sikit ke? Tengok macam mana. Okey.